Mulanya bagasi Lexus ini bermasalah. Kedua-duanya sudah mati dan tidak bisa buka tutup sama sekali. Awal mulanya dia seperti cuma buka sedikit, dipencet lagi, buka lagi sedikit, terus menerus seperti itu dalam waktu beberapa lama. Dan sekarang sudah normal kembali setelah penggantian kedua shock bagasinya di Bintang Auto Work. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua, sahabat otomotif semua, dimanapun kalian berada, selalu saya doakan dalam keadaan sehat, tetap semangat dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupload lagi tentang mengganti shock bagasi di mobil Lexus RX 200T. Nah, ini masalahnya. Ini udah saya buka secara paksa dan ini saya coba tutup tapi tidak merespon ya. Seperti apa videonya? Simak sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan selamat menonton. Unboxing lagi, ini shock bagasi ya, paketnya sudah sampai di saya dan ini masih segelan, baru akan kita buka sama-sama. Oke. Barangnya pasang di mobil. Oke, kita lanjutkan sahabat otomotif semua.
Ini adalah proses untuk melepaskan soket shock bagasinya. Posisinya ada di belakang door trim itu ya. Jadi agak sempit tapi bisa lah diakses. Dan harus sabar karena pengunci soketnya yang di dalam itu agak unik begitu. Jadi harus dipencet bagian belakangnya lalu baru bisa ditarik ya. Lalu yang berikutnya dilepaskan pengunci untuk shocknya. Jadi itu ada lock lagi berupa plat baja. Jadi harus digeser sedikit supaya bisa dikeluarkan dari pegangan yang ada di pintunya. Dan ini mengerjakannya harus berdua ya, karena satu orang harus memegang atau menahan pintu bagasinya supaya tidak terjatuh, karena ini lumayan berat ya pintunya. Nah, ini adalah lock untuk bagian bawah. Itu harus digeser pakai obeng seperti ini ya, obeng tipis saja. Pelan-pelan. Nah, digeser kayak gitu baru bisa dicabut. Oke. Yang berikutnya ini shocknya untuk bagian kanan. Sama juga dia ada lock pembawaan dari pabriknya ya. Jadi harus digeser juga kayak gitu. Lalu jangan lupa untuk diberi grease ya atau gemuk. Supaya apa? Kalau tidak ada gemuk di bagian joinnya itu, lama-lama akan menimbulkan bunyi ketika dibuka dan ditutup bagasinya. Bisa bunyinya berdecit atau semacam bunyi gesekan benda yang berkarat ya. Karena di bagian ini rawan terkena air hujan, terkena lembab, semacam itu. Oke. Setelah dikasih grease, langsung aja dipasang seperti ini. Ya, ini misalnya dari siapapun yang menemukan konten ini nanti mau mengganti sendiri atau mau memasang sendiri, silakan aja. Sebenarnya tidak terlalu sulit juga. Yang penting memang harus diperhatikan baik-baik ya, posisi-posisinya di mana. Dan jangan sampai kiri dan kanannya itu tertukar ya, karena posisi kabelnya pun juga nggak boleh tertukar, nanti akan apa ya, semacam terlalu narik kayak gitu. Ya, ini yang kanan kabelnya ada di balik pegangan seperti ini ya, tuh kayak gitu. Lalu pasang lagi soket yang ada di balik pintu door trim. Nah, ini kita lanjutkan yang di bagian kanan. Sama posisinya juga ada di belakangnya door trim soketnya. Yang penting sabar, ini sebenarnya videonya ini sebenarnya panjang ini. Tapi saya potong lah. Posisinya beneran sempit banget. Agak susah beneran diakses. Kalau yang video yang dulu saya buka semuanya nih, jadinya gampang ya masangnya. Karena dulu juga saya belum tahu ya. Nah, ini yang video kedua, makanya udah tahu, daripada ribet nyopotin semua, udah copot dari lubang itu aja. Sama ya, caranya dilepaskan dulu locknya, lalu ditarik keluar, dan yang bagian bawah juga harus dilepaskan lock penguncinya. Kebetulan customer ini menemukan konten saya yang waktu itu dan menghubungi saya untuk diskusi awalnya. Karena memang kalau beli shock ini di bengkel resmi, di Otores, itu harganya fantastis ya. Kebanyakan orang pasti berpikir banget untuk
mengganti ini angkanya sampai 19 juta ya untuk sepasang ini. Dan lumayan banget gitu ya. Pada pengerjaan kali ini, shock bagasinya setelah dipasang tidak bisa langsung berfungsi karena modul bagasinya sudah masuk ke mode safe mode. Karena shocknya sudah terlanjur dua-duanya mati ya. Kalau yang dulu itu belum mati semua, belum mati total, jadi tidak ngelock di modul bagasinya. Nah, untuk bisa memfungsikan harus dikonfigurasi ke Astra atau ke Auto 2000. Karena di sana ada scan yang khusus ya, dan saya kebetulan tidak mempunyai scan khusus mobil seperti ini. Oke, teman-teman. Gitu aja konten yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bintang Autowalk. Mulanya bagasi Lexus ini bermasalah. Kedua-duanya sudah mati dan tidak bisa buka tutup sama sekali. Awal mulanya dia seperti cuma buka sedikit, dipencet lagi, buka lagi sedikit, terus menerus seperti itu dalam waktu beberapa lama. Dan sekarang sudah normal kembali setelah penggantian kedua shock bagasinya di Bintang Auto Work, yang pada mulanya memang tidak bisa ngebuka setelah diganti karena perlu di-scan kembali atau di-setting kembali. Dan maaf, Bintang Auto Work alatnya kebetulan tidak ada, jadi saya harus setting keluar. Tapi syukur sekarang sudah bisa buka dan tutup kembali. Jadi sudah normal. Terima kasih Bintang Auto Work.